Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka mengatakan dirinya akan menghadap ke DPP PDI Perjuangan pada Rabu mendatang. Gibran akan melaporkan perkembangan terbaru yang terjadi. Gibran mendapatkan ajakan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk bertemu dengannya di DPP PDI Perjuangan. Gibran mengatakan pertemuan akan dilakukan hari Rabu mendatang. Gibran akan melaporkan semua perkembangan termasuk soal politik yang terjadi akhir-akhir ini dan juga perkembangan yang terjadi di Kota Solo beberapa waktu terakhir. Dan mungkin besok Rabu saya juga akan dipanggil oleh DPP. Sudah janjian apa sudah dihubungi Pak Hasto juga. Saya akan melaporkan keadaan terkini dong. Saya kan memang rutin laporan ke beliau ya besok Rabu ya. Jakarta belum. Jakarta. Yang mau dilaporkan. Ya nanti kalau dipanggil pasti ditanya. Ini gimana keadaan ini gimana. Tunggu aja besok Rabu ya.